Bintangnya. Wow, keren guys. Quality guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Mak Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Alright guys, untuk video hari ini kita nak unboxing satu jersey baru daripada Club Indonesia. Tak lain dan tak bukan jersey Persib Bandung. Alright guys, jom. Tapi sebelum tu guys, jom kita lihat dulu packaging ya. So alhamdulillah setelah menunggu selama 10 hari guys, alhamdulillah dapat juga jersey-nya. So ini adalah packaging-nya yang aku baru terima tadi. Jadi jom kita lihat packaging dia. So kalau teman-teman lihat so ini adalah packaging dia. Okey, menarik Ada tulis kat situ stay blue. Thank you. Dan ada tulisan Persib Store di sini. Official merchandise. Dan okay, ada logonya di situ, logo Persib. Dan so aku tak tahu terima je packaging ni sudah ada tanda pangkah di logo Persib ni. So aku tak tahu siapa yang menandakannya Dan okay, ini adalah packaging ya. So kalau teman-teman lihat kat sini ada tulis di situ Graha Persib second floor Sulan Jana 17. Okey, ini adalah daripada Graha Wow, Graha Persib. Okey. Ada tulisan www.persibstore.id. Okey, ni bahagian depan packaging ni. Okey, teman-teman boleh lihat lebih teliti di situ. Okey, ini di bahagian tepi. Jadi kita dapat sekali dengan box set ni Wow, menarik ni. Di situ. Dan so, bahagian tepi. Alright guys. Jom kita unbox jersey-nya Okey, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, di dalam packagingnya ada lagi bubble wrap berwarna hitam di sini. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Di dalam ni tak ada apa lagi dah. Okay, ini bubble wrapnya. Okay, bubble wrapnya tipis guys Okay, harapnya kotaknya tidak rosak Buka. Wow, dah nampak guys. Wow. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, ini dia kotaknya guys. Wow. Ada nampak sudah penyek di sini. Okey. Okey guys, ini adalah box set untuk jersey Persib Bandung. Okey, kalau teman-teman nak tahu jersey yang mana satu, okey, sila tonton video ini sampai habis. Okey guys. Okey, kita lihat dulu di bahagian hadapan box set ini. Okey, ada tulis kat situ Persib Authentic Jersey The New 2022-23 Persib Bandung Sportama Stadium Kit. Okey, Stadium Kit So, teman-teman boleh lihat dan ada logo Persib. Dan di bahagian depan ni tidak ada pattern-pattern ataupun corak-corak just warna biru sahaja. Okey, ni bahagian depan. So jom kita lihat di bahagian bawah ini. So bahagian bawah ni ada tulisan Sportama. Okey, jenama untuk pakaian ni. Dan juga di bahagian tepi ni ada tulisan Braille Okey, ada tulisan Braille. Tak tahu apa Mungkin Persib Bandung agaknya. Okey, ada tulisan Braille kat situ. Okey, dan juga di atas ini ada tulisan Persib Store Official Merchandise. Dan di belah yang satu lagi juga ada tulisan Braille Okey. Dan kalau kita lihat di belakang, ni belakang dia. Okey, di belakang dia. Okey, juga tak ada apa, cuma ada tulisan di bawah ni. Okey, tulisan dia ditulis
2022 Persib Orat Reserve Zero Tolerance for Piracy. Jom kita lihat pada jersey. Tapi sebelum tu kalau teman-teman lihat so kotaknya mungkin agak terpenyek kat sini Okay. Mungkin akan datang mungkin apa nama Persib Store boleh hantar dengan satu lagi kotak di luarannya. Okay guys, jom kita lihat jersey-nya. So untuk kotak ni kita buka macam ni Okay. So dia buka macam tu. Right. So kita nak buka lah bagian atas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Wah, itu dia guys. Ini dia jersey away Persib Bandung 2022. Wow guys, kita dapat face mask guys Okay, kalau teman-teman lihat di dalam kotak ni ada tulis Bandung kembali berkelora So ada logo kecil je Kecil je. Logo Persib di situ kecil saja Teman-teman dapat lihat di sini. Wow Dan di sini macam ada seolah-olah macam puisi guys Kalau teman-teman lihat di situ Okey, apa yang ditulis di situ adalah Bandung kota kenangan, kota yang akan selalu terpampang di hati dan pikiran kami. Di sinilah kami lahir dan pertama kali bersuara, menyuarakan kebanggaan. Di tanah ini nafas kami hela bersama harumnya sebuah nama. Bandung adalah tempat kami pertama membuka mata dan melihat dengan hati perjuangan yang menggelora dari Bandung untuk Bandung dan kembali ke Bandung. Persib. Wow, mantap Kualiti kotak ni pun boleh tahan guys Wow, so, kalau kotak yang biasa mungkin dah rosak Alright guys, ini dia jersey-nya. Okay, pertama sekali apa yang kita dapat sekali adalah face mask guys Wow, kita dapat banyak guys face mask. Ada 3 face mask. Okay. Alright, 3 face mask. Wow, Persib Bandung punya face mask Okay. So, ada logo-logo Persib pada face masknya So, getahnya. Okay, mungkin boleh kita try Alright. Terbaik guys Okay, di bahagian dalam pun ada logo-logonya juga. Kita dapat 1, 2, 3 face mask. Okay, lumayan. Wow, inilah waktu-waktu yang dinantikan guys. Wow, nampaknya. Wow, keren guys, keren. Keren banget guys. Wow. Aduh, yai keren, keren, keren. Oh. Okay guys, jom kita keluarkan jersey-nya daripada kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pertama kali guys aku beli jersey yang sekeren ini guys. Wow. Okay, right. Ini dia. So ada kertas dalamnya. Wow. Ini dia guys. Keren guys. Wow. Keren guys. Wow. Wow. Fuf. Wah. Oh, sangat keren guys. Memang sangat-sangat keren guys. Wow. Oh, tak sangka guys Dia punya kualiti tu memang padu guys Wow. Kualiti jahit, kualiti fabriknya. Wah, mantap betul lah. Okay guys. Ini dia jersey Persib Bandung untuk away Alright guys, jom kita lihat dulu kepada tagnya. Okay, ini adalah tag untuk jersey. Kalau teman-teman lihat di sini, okay, tagnya satu je, tetapi desainnya agak unik di sini. Okay. Okay, ini bahagian atas dan dia agak tebal juga. Okay. Kalau teman-teman lihat, okay, pada bahagian atas tu ada logo Persib. Okay, dia macam emboss sikit tu. Oh, menarik Dan timbul ada tulisan Bandung dan di bawah tu ada tulisan Persib Store Official Merchandise. Okay. Wow, keren guys So tebal guys Dan di belakang ni, okay,
Dia kata kat situ, you have become a part of Persib by buying original product at Persib store. Thank you for your support and love for Persib. Wow, terima kasih. Okay, ada harganya jersey away 2022, harganya adalah RM550,000 guys. Di Malaysia aku beli ni lebih kurang dalam RM200 something macam tu eh. Menarik guys eh. So di bawahnya ada tulisan persibstore.id. Okay, zero tolerance for piracy. Itu guys eh, tengok lebih jelas sikit. Keren guys eh. Wah keren. Keren. Okay, mantap. Okay guys, itu dia tag dia yang pertama sekali. Okay, jom kita lihat mula-mula pada bahagian leher ataupun collarnya. Okay, teman-teman dapat lihat eh, di bahagian dalam ini, kalau teman-teman lihat di bahagian dalam ada tulisan Bandung Kembali Bergelora. Wow. Okay, ini adalah piping dia berwarna kuning fluorescent. Okay, teman-teman lihat eh. Wow, ini sangat sangat bermutu guys eh. Wow. Bandung Kembali Bergelora. Fuh, mantap guys eh. Dia punya jahitan pun memang kualiti guys eh. Ini punya bahan pun memang kualiti ni. Oh. Ui, semenjak aku buat review ni, aku beli banyak juga jersey-jersey Liga Malaysia dan beberapa jersey Liga Indonesia. Aku rasa ini paling paling mantap guys eh. Paling sangat mantap guys eh. Okay, kalau kita lihat untuk grip lehernya pun, wow, fabricnya sangat lembut dan wow eh, berkualiti eh. Dan kalau kita lihat dia berwarna grey dan juga belang putih eh. Grey belang putih di sini. Okay. Dan kalau kita lihat pada lehernya ini, dia bukanlah V-neck. Okay, mungkin separa V-neck lah. So macam ada jahitan unik pada lehernya eh, so, dekat sini. Wah, keren guys eh. Jadi dekat bahagian dalam eh. Okay, bahagian dalam eh, teman-teman lihat eh, ada jenamanya iaitu Sportama dan sizingnya size M. Okey, ada tulisan braille juga di situ. Okey, bintik-bintik tulisan braille dan dia tulis kat situ 2022 Sportama All Right Reserve, zero tolerance for piracy, manufactured in Indonesia. Wow, mantap guys eh. Wow, ini lebih keren daripada jersey Nike lah guys. Uff. Jujur aku cakap eh, ini memang lebih keren daripada jersey Nike ya. Memang mantap. Okey, itu adalah di bahagian leher dan di dalamnya. Okey, teman-teman, jom kita lihat pada sponsor-sponsornya dulu eh. Apa yang ada pada jersey ini? Okey, yang pertama ada tulisan pada bahagian bahu kanan ni, ada tulisan Inter Soccer by Pria Punya Selera eh. Keren guys eh. Ini di heat press eh. Dan heat pressnya pun sangat kualiti guys eh. Wow, padu ni. Wow, tengok lebih dekat eh. Mantap guys. Okay, itu di bahu kanan. Dan seterusnya kita pergi di bahu kiri. Ada juga sponsornya di sini, iaitu Pria Punya Selera. Ini pun heat press guys eh. Okay, teman-teman lihat. Dan kualitinya pun sangat mantap guys eh. Mantap. Uish, keren betul lah. Eh, keren. Keren betul, mantap. Okey, dan di bahagian lengan, okey, bahagian lengan depan ada lagi satu sponsor iaitu NV, Cat Ramah Lingkungan. Wow, ini pun sama guys. Ini pun sama eh. Kualiti heat pressnya pun sangat mantap dan berkualiti guys eh. Dan sangat kalau kita lihat di belakang fabric yang berwarna putih memang sangat jelas eh. Wow, sedetail-detail huruf R di ujung guys eh. Wow, sedetail detail ya. Ush, mantap lah. Dan guys eh, di belakang lengan ini juga ada satu lagi sponsornya, iaitu Indomie. Jadi ini pun heat press juga. Okay. Wow, mantap guys. Ini eh, sehalus halus lain ya. Uff. Garisan halus ni pun sangat mantap guys. Wow. Okay. Itulah di bahagian atas dan juga lengan. Jadi kita lihat dulu logonya dulu guys eh.
Hui, logo dia guys. Okay. Okay guys, tengok logo ni eh. Wow, logo bentuk 3D guys eh. Wuih. Tengok guys. Bintangnya eh. Wow, keren guys. Quality guys eh. Kalau teman-teman lihat pada dia punya bintang ni guys eh. Ada texture eh. Hui, detail lah. Kalau teman-teman lihat ni. Okay, ni logonya 3D. Wow. Aku suka guys eh warna kuning ni. Seolah macam gold eh. Berkilat, bersinar-sinar dan ada texture garis-garis ni. Wow, detail guys eh. Tu, teman-teman lihat eh. Huruf R tu eh. Tengok R tu. Wow. Sekecil-kecil huruf R tu. Pun mantap eh. Tengok logo ya. 3D. Okey, teman-teman lihat di sini. Wow, kalau teman-teman lihat eh sini. Enggak ada ni eh. Yang terkopek guys eh. Memang tempelannya pun memang padu guys. Puas hati lah guys. Lepas ni aku nak beli yang jersey home pula. Mantap. Okey. Itu adalah logo Persib. Sayang guys eh. Takut kotor. Okey, ini dia Sportama. Okey, yang ini logonya Heat Press. Okey, roof Sportama S tu. Okey, keren juga ni. Kualiti pun sangat bagus juga. Dan logonya, aku suka logonya di tengah-tengah ni. Satu saja eh. Indofood. Indofood. Indofood lambang makanan bermutu. Jom kita lihat dekat-dekat. Okay. Guys, macam ada hitam sikit dah. Sayang guys. Tengok guys eh. Wow, mantap lah. Quality guys eh. Sangat berkualiti lah. Okay guys, itu logo sponsor. Logo sponsor yang ada di hadapan dan juga logo Persibnya. Dan kita lihat adakah ada patching di bawahnya. Enggak ada guys, enggak ada patching. Tetapi ada satu lagi. Ini smart guys eh. Ini ada satu tag kain ni yang ada pada sini eh. Nampak eh, ada tulisan Persib ni warna hitam. Dan di belakangnya ada tulisan tu. Wow, tak tahu ni tulisan apa guys eh. Tapi ni detail guys eh. Mantap. Okay, di belakang eh. Di belakang pula kita lihat ada satu sponsor ni, iaitu kopi BC. Okay, teman-teman lihat. Okay, kualitinya pun bagus guys eh. Ni pun Heat Press, kualiti bagus juga. Mantap. Okay, tu. Dan di bawahnya enggak ada apa-apa. Okay. So, kita lihat bahagian dalamnya. Kita nak mau lihat dia punya tagging dia. Okay, ini adalah taggingnya. Okay guys eh. Okay, teman-teman lihat di dalamnya ada tagging ni. Dan ada beberapa detail-detail ni. Okay. Aku enggak tahu tu apa ini. Latitude ke apa eh. Ini macam ada 6 darjah. 55. Something tu. Mungkin ini koordinat ke? Kalau teman-teman tahu tu mungkin boleh tulis di kolom komentar guys eh. Okey. Okey, di sini ada tulis Persib Bandung dan juga ini apa eh? Wow, ini macam wave-wave sikit eh. Adakah ni wave seperti mana jersey home tu? Jersey home tu dia ada corak-corak wave sound eh. Sound wave ataupun wave suara eh. Okey. Orang kata frekuensi suara chat daripada berbotoh eh. Wow. Adakah ini yang sama? Mungkin juga. Kalau teman-teman tahu boleh tulis di kolom komentar. Okey, di bahagian dalam ada tulis di situ 100% polyester, cara-cara tak basuh semua eh. Okey, ini ada juga. Okey, ada cara basuh dalam bahasa Melayunya pula. Cuci dan keringkan bahagian dalam di luar. Cuci dengan air hangat, cuci bersama material sejenis. Jangan gunakan pemutih. Keringkan dengan mesin pengeringan dalam suhu rendah. Jangan diperas. Setrika dengan suhu sedang. Jangan setrika bahagian sablon. Okey.
Di sini ada tulis dibuat di Indonesia, zero tolerance for piracy. Okay guys, di sini ada macam apa ni ada logo Persib guys dan juga QR code authentic jersey. Oh ni guys kalau original dia ada ni okay, dia ada wow ni boleh dipotong guys okay, menunjukkan bahawa ia adalah authentic jersey. Yang ini macam stiker ke guys enggak tahulah stiker ke apa ni okay. Dan belakang ni ada QR code, nanti aku cuba akan scan kan. So mengatakan bahawa ini adalah authentic ataupun asli punya. Wow, mantap. Alright guys, kita dah lihat semua logo dan juga sponsornya guys dan sekarang ni kita nak lihat pola design jersey-nya So kalau teman-teman lihat okay, di bahagian lengannya, kalau teman-teman lihat di bahagian atas ni, dia ada warna grey So sebenarnya warna grey ni adalah satu fabric yang lain kalau teman-teman lihat So dia potongannya sangat unik guys macam gitu, dan dia sampai ke belakang ni mantap guys dan ini fabricnya fabric yang berlainan guys kalau teman-teman lihat. So fabricnya lain dan tetapi okey, jahitannya sangat berkualiti guys So jahitan dalamnya, so dia jahit dalam memang smart guys Wow, ni pun sama bagi belakang. Dan kanan kirinya, kalau teman-teman lihat yang berwarna grey ni adalah fabric yang berlainan kanan dan kiri. Dan kalau kita lihat di bahagian tepi okay, di bawah lengan kalau teman-teman lihat ada satu lagi fabric yang sama warna grey okay. So dijahit di sini lah So jom kita lihat sini okay, teman-teman dapat lihat Wow, dan jahitan dia dijahit di dalam. Wow, sangat keren guys. Mutu jahitan pun sangat bagus. Okey. Wow, mantap So di bawah lengan. Okey, kanan dan juga kiri Tu, ni bahagian kiri pula. Okey guys. Okey, kita lihat di lengan ada grip lengan So ada grip di sini. So grip ni sama dengan grip pada leher tu. Okey. Berwarna grey belang putih So kalau teman lihat ini jahitannya pun sangat berkualiti Fui, puas hatilah guys. Okey. Dan kalau kita lihat jahitan fabric tengah ni, okey, fabric utama dia dan juga ni kalau teman-teman lihat So dia cantik di sini So the curve macam tu. Wow, memang smart lah. Okey. Dan di bahagian belakang pun sama juga. Okey, bahagian belakang ni agak unik juga dia punya potongan dia. Okey. Smart So teman-teman lihat potongan dia sini. Mantap. Fuish. Smart. Alright. Seterusnya yang ini paling aku suka sekali iaitu okey, kalau teman-teman lihat pada fabricnya Wow, fabricnya kalau kalau teman-teman dapat pegang pada fabricnya Wow, sangat berkualiti guys Dan sebenarnya ada bunga ada sebenarnya gambaran bunga sebenarnya Tetapi gambaran ni bukanlah dicop tetapi ia adalah daripada sulaman benang guys Okay, sulaman pada benang tu sendiri. Tak tahulah aku macam susah nak explain sebab apa sebab fabric ni sendiri ada sulaman bunga. Macam mana dia buat ni Okey, kalau teman-teman lihat ni sebenarnya ada sulaman bunga guys Aku tak tahu bunga apa guys Kalau teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar. Kalau di sini kita panggil bunga raya. Hibiscus, orang panggil hibiscus ataupun bunga kebangsaan Malaysia ni bunga raya. Hibiscus lah Hibiscus. So macam tu. Kalau teman-teman lihat fabriknya macam ada apa nama? Carut sulamannya tu. Seolah-olah macam bunga tu adalah sulaman Okay, dan macam ada lubang-lubang pada bunga ni. So untuk pengudaraan. Wow, dan sebenarnya bunga ni sulaman bunga ni sebenarnya penuh satu baju guys Kalau teman-teman lihat Okay, kalau teman-teman lihat kalau boleh lihat
So cahayanya sangat terang. Okay, kalau boleh dekat lagi. Wow. Di belakang juga ada. Sangat keren guys. Puas hati lah guys. Okay. Ni kalau kalau nampak ni, kalau teman-teman dapat lihat ni. Wuih. Nampak macam ada sulaman bunga di situ. Nampak tak? Wuih, mantap lah guys. Jom kita buat fitting sikit. Kita nak lihat macam mana potongannya sesuai tak dengan pemakaian. Let's go on. Alright guys, ini dia jersey Persib Bandung away. Wow, ini dia fitting dia. Wow, sangat selesa eh. So aku suka dia punya neck grip ni. Wow, sangat terletak je pada bahu, pada leher kita. Dan potongan ni memang sangat sesuai lah. So pada bahu, lungam-ngam dengan bahu. Wow, sangat selesa. Dan fabriknya sangat lembut dan juga berkualiti. So kita dapat tahulah daripada kita rasa dekat badan ni. Okay guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan jersey away Persib Bandung ni? Okay, kalau kita lihat ni, bahagian bawah lengannya ada satu fabric berwarna grey. Okay, grip lengan ni aku suka. Aku suka kalau baju ataupun jersey ada grip lengan macam ni. So memang mantap. Okay, itu dia. Dan di bahagian belakang dia. So apa pendapat teman-teman? Boleh lihat sendiri. Dan banyak sebenarnya attention to details ada pada jersey ni. Lagi-lagi pada fabric ni. Seolah macam ada bunga kalau teman-teman tahu bunga apa, mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Alright guys, itu dia full review aku untuk jersey away Persib Bandung season ini guys Apa pendapat teman-teman berkenaan dengan jersey ni? Sebenarnya aku kaget guys Kaget bila lihat kualiti jersey yang aku dapat ni. Memang mantap lah. Lagi logo ni guys mantap. Memang aku suka sangat logo dia 3D dan ada attention to detail Alright teman-teman, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan jersey ini guys? Jangan lupa untuk tuliskan komen di kolom komentar. Komen banyak-banyak apa pendapat teman-teman. Okay guys, insyaAllah kalau aku ada rezeki nanti kita akan dapatkan juga jersey home-nya pula. Alright guys, itu saja review aku. Jangan lupa untuk tekan like video ni. Dan kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, aku mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.